Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kakak ya. Kakak mau mencari hewan di sekitaran rumah lagi nih teman-teman. Nih kakak udah siapin tempatnya ya teman-teman. Sebelum kita mulai mencari, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya teman-teman. Oke, kita let's go mencari. Wow, lihat teman-teman, ada si dua kaki seribu teman-teman. Wah, yang satunya mau kabur ini teman-teman ya. Oke, kita masukin ke wadah sini ya teman-teman. Nih, kita tangkap saja. Wow, kita dapat kaki seribu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, yang satunya masih bersembunyi ya teman-teman. Kita tangkap saja ya teman-teman. Wow, gede sekali teman-teman kaki seribunya ya. Waduh, mantul. Oke, kita lanjut mencari lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali bekicot di sini ya teman-teman. Tuh lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bekicot teman-teman. Wih, mantap. Kita masukin ke wadah ya. Wow, ada yang duduk santai di atas batu juga ya teman-teman. Wih, mantul sekali. Wow, kita dapat banyak sekali bekicot ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada yang mau manjat ini teman-teman ya. Wow, mantul. Kita masukin ke ember semua ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Wah, dia mau membawa daun ya teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita sudah masukin semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut mencari lagi ya teman-teman. Kita mencari ke sana ya teman-teman. Wow, ada keong emas di sini teman-teman. Keong emasnya lagi nyasar ini ya teman-teman. Wih, dia naik ke darat teman-teman. Tuh, lihat dia jalan-jalan ya teman-teman. Kita masukin saja ke wadah juga ya teman-teman. Wih, mantul. Wah, nih, lihat keong emasnya masih kecil. Wah, dia dimakan semut kayaknya teman-teman. Wih, mantap sekali. Oke, terima kasih. Jumpa lagi video kakak selanjutnya ya teman-teman. Dadah.